بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بنعمته وتوفيقه في هذه الليلة نستطيع أن نلتقي لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها لمؤلفه الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين يا رب العالمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي انتهينا من مراجعة القواعد في الدرس الثالث والرابع. وصلنا إلى الرابع وانتهينا من الرابع، أليس كذلك؟ بلى أو أستاذ، عفوا أنا نسيت، لا نحن انتهينا من الثالث، وهذه الليلة إن شاء الله نبدأ في الرابع، هكذا هكذا الصواب. يعني betul، kemarin kita selesai bab 3، malam ini mulai bab 4. Kita kan ibu ya? Soho ada lah. Nah, jayyid. الحمد لله. Kemarin الدرس الثالث درس قصير. Pelajaran ketiga itu termasuk pelajaran yang singkat. القواعد فيه قليلة. Kaidah yang ada di bab 3 tidak terlalu banyak. أما الدرس الرابع فيه قواعد أكثر من القواعد في الدرس الثالث. Adapun di bab 4 ini kaidahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan bab 3 kemarin. Lakin al-qawa'id sahlah insyaallah, yasarallahu murana. Bada'a asy-syarih bi syarhi qa'idah sharfiyyah tata'allaq bi fi'lin tsulatsiy mazid bi harfain. Jadi asy-syarih di sini hafizahullah taala memulai syarahnya dengan membahas kaidah sharaf terkait dengan fi'lun tsulatsi mazid, fi'lun tsulatsi yang sudah ditambah mengalami beberapa tambahan, yaitu dua tambahan dengan wazan tafa'ala. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tafa'ala. Sekarang kita berpindah ke tafa'ala. Sebenarnya ada sedikit kemiripan, sedikit saja kemiripan dengan wazan sebelumnya, tafa'ala dan tafa'ala. Insyaallah Allah sekalian, tidak lupa kalau saya beberapa kali menyampaikan wazan tafa'ala dan tafa'ala itu tidak tiba-tiba serta-merta kita bentuk dari fi'lun mujarrad. Tapi dari fi'lun mujarrad kita tambahkan satu huruf dulu. Kalau tafa'ala kemarin aslinya dari fa'ala menjadi fa'ala, baru ditambah satu lagi jadi tafa'ala. Ini juga demikian. Sebelumnya dari fi'lun mujarrad fa'ala, kemudian ditambah satu huruf yaitu alif setelah fa'ul fi'li jadi wazannya fa'ala. Lalu di sini ditambah satu huruf lagi jadi tafa'ala. Saya selalu menjelaskan urutannya seperti itu karena memang ada kaitan secara makna. Ada kaitan secara makna antara wazan dengan tambahan satu huruf dan tambahan dua huruf yang tadi, antara tafa'ala dan dan fa'ala, fa'ala, tafa'ala, dan di sini juga antara fa'ala dan tafa'ala. هنا أمثلة
لي الأفعال على وزن تفاعل. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan. تدارك يتدارك. Jadi وزن dari فعل مضارعنya يتفاعل. تفاعل يتفاعل. تدارك يتدارك. تعامل يتعامل. تعاون يتعاون. Jadi kalau تدارك dari دارك kemudian ditambah satu huruf jadi دارك kemudian tambah satu tak lagi di depan jadi tadaraka. Kalau ta'amala, ta'amala dari amila sebelumnya. Amila, ya'malu. Kemudian ditambah satu huruf jadi amala, yu'amilu. Tambah satu tak lagi di depan jadi ta'amala, ya ta'amalu. Demikian juga dengan apa, ta'awana, ya ta'awanu. Dari kata awun, awana. Dan tambah satu huruf jadi awana. Tambah satu tak lagi di depan jadi ta'awana. Ta'awana ya ta'awan. Wafakan Allah. Insya Allah wadih di sana huruf tambahannya itu ada dua, yaitu ta' di awal dan alif setelah fa'ul fi'li. Al-masdar. Biasanya setelah fi'lun maldi, fi'lun mudhari, yang dibahas adalah masdar. Masdarnya seperti kaidah di bab 3 kemarin yang kita pelajari, jika suatu fi'lun madhin diawali tak zaidah. Jika suatu fi'lun madhin diawali tak zaidah, maka huruf sebelum terakhir pada masdarnya selalu bertanda dhammah. Karena kalau kemarin tafa'ala, jadi tafa'ulun. Di sini juga demikian, wazan dari masdarnya tafa'ulun. Dari madhinya tafa'ala, masdarnya tafa'ulun. Tinggal dirubah huruf sebelum terakhirnya jadi dhammah dan huruf terakhirnya diperlakukan seperti isim pada umumnya. Kalau harus tanwin, maka tanwin. Kalau misalkan ada al atau ada sebab lain yang nggak boleh tanwin, maka tidak tanwin. Wafaqanallah jami. Di sana ada keterangan bi dhammi ma qabla akhirih, dengan merubah huruf sebelum terakhirnya dengan tanda dhammah. Tandanya dirubah dari dhammah. Nahmu, mithlu, tadaraka, famasdaruhu tadarukun. Tadaraka jadi tadaruk. Tanawama jadi tanawumun. Dari kata nama harusnya. Jadi tanawumun. Sedangkan contoh yang di atas, ta'amala tadi, kalau dirubah menjadi masdar, bagaimana wahai sekalian? Ta'amala jadi ta'amul. Jadi ta'amul. Ta'amul. Kalau ta'awana jadi? ta'awun. Jadi ta'awun. Mungkin lebih sering kita dengar masdar ta'awun. Kalau di dalam Al-Quran, bagaimana? Kata ta'awun ada kan, dalam Al-Quran? Wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la Bismillahirrahmanirrahim. ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan. Jadi, insya Allah tidak ada kendala Ibu ya terkait fi'lun madhin, mudhari' dan masdarnya. Tidak ada kan Ibu ya? Atau Insyaallah. ada soal, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Adapun fi'il amr itu insya Allah mudah, selalu mudah insya Allah. Tinggal diambil dari fi'il mudhari'nya, lalu dihapus harful mudhara'ahnya, dan akhirannya dibentuk seperti saat mudhari'nya majzum. Atau langsung diambil dari fi'il mudhari' majzum, jadi akhirannya sudah majzum. Kalau tadaraka jadi tadarak. Ta'amala yata'amalu jadi ta'amal. Ta'awana yata'awanu jadi ta'awan. Demikian. Berikutnya di sana Asy-Syarih menjelaskan min ma'anihi, di antara makna yang ditunjukkan wazan ini. Min di sini adalah min atabaidiyah. Min atabaidiyah. Kita sudah mempelajari min atabaidiyah belum, Mas? Ya? Belum.
Kayaknya belum, Ustaz. Belum, insya Allah merona. Berarti nanti beberapa bab ke depan, insya Allah. Minna tabi'idiyah itu maknanya menunjukkan ba'at, makna ba'at, yaitu sebagian di antaranya. Makanya saya tadi menerjemahkannya di antaranya. Bukan dari. Di antaranya, di antara makna makna wazn tafa'ala min ma'ani. Makna yang paling sering kita jumpai dan yang paling masyhur dari wazn ini, yaitu wazn tafa'ala, memang dua sesuai yang disebutkan oleh Asy'arih di sini, yaitu al-musyarakah wa idharu ma laisa fil batin. Meskipun sebenarnya ada makna yang lain yang ditunjukkan oleh wazn tafa'ala, tapi yang paling sering kita jumpai makna dari fi'lun yang wazannya tafa'ala itu menunjukkan dua hal ini, yaitu al-musyarakah wa idharu ma laisa fil batin. Al-musyarakah kemarin sempat pada wazan fa'ala kita juga mendapati makna ini, yaitu makna musyarakah. Musyarakah itu maknanya saling. Ya kan Ibu ya, ketika kemarin kita murojaah di bab pertama atau kedua yang wazan fa'ala. Jadi dari fa'ala dirubah menjadi fa'ala ditambah satu huruf lagi jadi tafa'ala. Fa'ala dan tafa'ala sama-sama menunjukkan makna musyarakah. Tapi musyarakah antara fa'ala dan tafa'ala itu ada perbedaan. Kita kemarin sudah sempat kita tanbih juga, kita ingatkan. Masih ingat kan Ibu? Insya Allah ya. Bedanya apa Ibu sekalian? Misalkan di sini kita lihat di sana ada tasofah ar-rajulani. Tasofah ar-rajulani. Dua, kedua lelaki itu saling berjabat tangan. Taqatala al-junud. Para pasukan saling membunuh. Taqatala al-junud. Mungkin akan berbeda kalau wazannya wazan yang dengan satu tambahan huruf saja, yaitu fa'ala. Bedanya apa Ibu Senat? Masih ingat dong? Kalau yang tafa'ala secara bersamaan, Nah, kalau kalau yang fa'ala. fa'ala satu orang dulu yang memulai baru dibalas dengannya orang lain. Jayid, itu secara makna. Sahih, betul sekali. Kalau tafa'ala, itu dua-duanya. Dua-duanya memulai. Dua-duanya aktif. Sedangkan kalau fa'ala, itu dimulai dari satu sisi, kemudian yang lain membalas. Atau kalau dilihat dari segi pengaruh i'rab, atau dari segi kaidah nahwunya, fa'ala itu membutuhkan maf'ulun bihi. Karena yang memulai fa'il, kemudian maf'ulun bihinya membalas. Gitu kan Ibu ya? Misalkan, sofahtu al-ustadha. Sofahtu al-ustadha. Saya, tu-nya itu kan taknya itu sebagai fa'il ya kan Ibu ya? Al-ustadha sebagai maf'ulun bihi. Kalau diartikan, saya menyalami ustad. Gitu kan Ibu ya? Nah kan di sana ada maf'ulun bihinya. Tidak cukup dengan fa'il saja. Jadi salah satunya menjadi fa'il dan yang lain menjadi maf'ul bihi. Adapun wazan yang ini tafa'ala semuanya menjadi fa'il. Semuanya menjadi fa'il, tidak ada maf'ulun bihinya. Makanya di sana contohnya tasotaha ar-rajulani. Dua-duanya, dua lelaki itu ar-rajulani dua-duanya menjadi fa'il. Atau misalkan menggunakan dua isim, misalkan misalkan tasofaha Hamidun wa Amrun. Tasofaha Hamidun wa Amrun. Jelas di sana ada dua. Gitu kan Ibu ya? Ya. Wafaqallahu. Tapi dua-duanya jadi fa'il. Marfu', dua-duanya marfu'. Tidak ada maf'ulun bihi. Hal min su'al umahat? Bingung tidak umahat? Enggak, Ustaz. Tidak, ya. Ini juga makna yang ditunjukkan pada kalimat ta'awana. Ta'awana
Seperti di dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, maknanya apa, Om? Maknanya musyarakah di situ, ya kan, Ibu? Ya, itu saling. Salinglah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan wazannya hanya dengan satu tambahan huruf, yaitu fa'ala, jadi ama, afan, awana. Kalau awana, awana, itu membutuhkan maf'ulun bih. Kalau awana, membutuhkan maf'ulun bih. Tapi kalau ta'awana, semuanya jadi fa'il. Tidak ada maf'ulun bih. Wafakan Allah. Berikutnya, wahai sekalian, al-ma'na athani idharu ma laysa fil batin. Menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan aslinya. Menampakkan sesuatu ma laysa fil batin, yang tidak sama dengan apa batin itu sebenarnya di dalam, artinya kan. Maksudnya tidak sama dengan yang di hatinya, tidak sama dengan yang sebenarnya. Tapi kalau simpelnya, ini bisa kita terjemahkan menunjukkan makna pura-pura. Gitu ya, Bu ya? Izhar ma laysa fil batin maksudnya adalah pura-pura. Hunna amsilah. Tabaka atiflu. Dari kata baka, ya baki. Baka, ya baki. Itu artinya menangis. Ketika dirubah dengan wazan ini, jadi tafa'ala, jadi tabaka, maknanya pura-pura menangis. Tabaka atifru. Dan kalau yang maknanya ini, maka tidak seperti makna yang pertama tadi, al-musyarakah. Al-musyarakah menunjukkan makna saling. Maka biasanya ada dua atau lebih fa'il. Tabaka atifru. Maka di sini memungkinkan fa'ilnya itu betul-betul mufrad. Maksudnya mufrad di sini baik bentuknya itu satu orang, satu menunjukkan jumlah satu dan bukan rangkaian. Tabaka atifru. Seorang anak kecil itu pura-pura menangis. Thumma al-misal ba'dah ta'ama ar-rajul. Ta'ama dari kata amiya. Amiya artinya buta. Mungkin kita lebih familiar dengan sifat musyabahannya, yaitu a'ma. Ya kan, Ibu? A'ma maknanya buta. Itu sifat musyabah. Tapi kalau fi'lunnya, amiya. Sedangkan di sini wazannya tafa'ala. Jadi ta'ama ar-rajul. Lelaki itu pura-pura buta. Atau dulu pernah saya sebutkan contoh yang fi'lun sahih. Kalau di sini contohnya di sana tabaka dan ta'ama dua-duanya adalah fi'lun naqis diakhiri huruf illah. Saya dulu pernah menyebutkan yang contoh fi'lun sahih, yaitu dari kata maridho. Maridho artinya sakit. Kalau dirubah dengan wazan ini jadi tamaradho. Tamaradho ya tamaradu. Tamarud. Tamarot. Artinya pura-pura sakit. Gitu ya, Bu ya? Waduh, mas. Hal min soal? Atau mungkin yang lain, misalkan. Jahila. Jahila, kalau dirubah menjadi wazan ini bagaimana, Om? Tafa'ala. Tajahala. Jayyid. Tajahala. Tajahala ya tajahalu. Artinya pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh, gitu. Sebaliknya, kalau tadi jahila, sekarang alima. Kalau alima bagaimana? Dirubah menjadi wazan ini. Tafa'ala. Alima. Lama. Ta'alama. Betul sekali. Ta'alama. Kalau ta'alama, itu berarti maknanya pura-pura tahu, sok tahu, gitu ya, Bu ya. Subhanallah. Jadi berbeda dengan ta'allama. Kalau ta'allama, belajar. Kalau ta'allama, pura-pura tahu. Berbeda juga seperti mungkin kita familiar dengan
kata tawakkala. Tawakkala ya tawakkalu, itu mau mewakilkan semua urusan kita, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dengan disertai usaha. Tapi kalau tawakkala, tawakkala itu bisa jadi menunjukkan makna ini ilharu ma laisa fil batin. Gitu ya, Bu ya. Tawakkala. Tawakkul, bukan tawakkul. Kalau tawakkul, tawakal yang kita kenal. Wafaqanallahu fi jami'. Berikutnya, Asy-Syarih menyebutkan di sana ada beberapa contoh tasrif dari wazan ini. Tasrif secara istilahi, menyamping perubahan-perubahannya dari fi'lun madhin, kemudian mudhari, kemudian fi'l amr. Dilanjutkan dengan masdar, ism fa'il, dan ism maf'ul seperti biasanya. Di sana tidak disebutkan seperti masdar mimi, seperti di amsalah tasrifiyah, karena memang sebenarnya tidak semua fi'lun itu mempunyai masdar mimi. Adapun di amsalah tasrifiyah semuanya disebutkan untuk memudahkan dihafal. Kemudian di sini juga tidak disebutkan seperti ism makan wa zaman. Kenapa? Karena pada fi'lun mazid, ism makan wa zaman itu bentuknya persis dengan ism maf'ul. Betul-betul persis. Jadi ism makan wa zaman itu bentuknya persis seperti ism maf'ul pada fi'lun mazid. Dan memang tidak ada ismul alah. Untuk fi'lun mazid itu tidak ada ism alah. Ism alah itu pada fi'lun mujarrad saja. Baik, nadur. Di sana ada beberapa contoh. Tadaroka, seperti fi'lun yang sempat disebutkan di atas tadi. Tadaroka, oh ya, maknanya tadaroka itu apa? Dari kata daroka, daroka itu artinya tahu, mengetahui. Tadaruka, tadaruk bisa bermakna musyarakah, saling mengetahui. Gitu ya, bukan? Tadaruka atau berusaha bisa juga bermakna berusaha untuk mengetahui. Tadaruka ya tadaruku sesuai dengan wazannya tadi, tafa'ala ya tafa'alu. Kemudian fi'lul amrnya diambil dari fi'lul mudhari', dihapus harful mudhari'nya. Dan bentuk akhirannya seperti saat mudhari'nya majuzum. Ya tadaraku, dihapus ya-nya. Ya, dan akhirannya disukunkan jadi tadarak. Kemudian masdarnya tadi huruf sebelum terakhirnya didomahkan. Huruf sebelum terakhir domah. Jadi tadarukun. Isim fa'ilnya juga seperti biasa diambil dari fi'lun mudhari'. Sebenarnya isim fa'il dan isim maf'ul. Dua-duanya diambil dari fi'lun mudhari'. Diapakan wahad? Harful mudhara'ahnya diganti dengan mim dhammah. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu diambil dari fi'lun mudhari', tapi harful mudhara'ahnya diganti dengan mim dhammah. Makanya semuanya di sana awalnya mim dhammah. Lalu bedanya isim fa'il dan isim maf'ul adalah pada huruf sebelum terakhir. Kalau isim fa'il selalu, isim fa'il huruf sebelum terakhir selalu kasroh. Itu selalu demikian. Isim fa'il dari fi'lun apapun, dari fi'lun mujarrad, dari fi'lun mazid, dari fi'lun tsulatsi, ruba'i, dan semuanya, isim fa'il itu pasti huruf sebelum terakhirnya kasroh. Sedangkan isim maf'ul, untuk fi'lun mazid, isim maf'ulnya selalu huruf sebelum terakhirnya fathah. Untuk fi'lun yang lebih dari tiga huruf. Isim maf'ul itu selalu huruf sebelum terakhirnya fathah. Makanya di sana bunyinya mutadarok. Tadi isim fa'ilnya mutadarikun, sebelum terakhirnya kasrah. Sedangkan isim maf'ulnya mutadarokun, mutadarok. Subhanallah jami'an. Huruf sebelum terakhirnya fathah. Al-misal asani, ta'ama. Tadi artinya pura-pura buta. Ta'ama ini adalah fi'lun naqis diakhiri huruf illah. Yang aslinya huruf illah ini adalah ya. Makanya di sana bentuk alifnya adalah alif maksurah. Ta'ama ya ta'ama.
Itu sesuai dengan wazannya, hanya saja karena huruf terakhirnya adalah alif, maka tidak diharokati. Ta'ama yata'ama, ada tafa'ala yata'fa'al. Untuk fi'il amarnya, seperti kita sebutkan tadi, kita ambil dari fi'il mudhari'nya dan huruf terakhirnya atau bagian terakhir dari fi'il amr itu selalu persis seperti saat fi'il mudhari'nya majzum. Fi'lun naqis, kita tahu fi'lun naqis yaitu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Saat majzum, tanda jazmnya adalah hadfu harfin illah. Dihapus huruf illahnya. Maka fi'l amrnya juga demikian. Fi'l amrnya dihapus huruf illahnya. Makanya di sana ta'ama, tidak ada alifnya lagi. Ta'ama. Karena sesuai dengan kondisi jazm pada fi'l mudhari'. Meskipun fi'l amr itu i'rabnya selalu mabni. Mabani dan selalu la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian masdar, subhanallah, masdarnya sebenarnya sesuai tetap dengan polanya tafa'ulun tadi, tafa'ul, tafa'ul. Namun ada penyesuaian karena ini adalah fi'lun naqis. Kalau kita paksakan sebenarnya adalah ta'amuyun, ta'amuyun. Sebenarnya seperti itu. Amin. Namun, bagaimana bisa berubah menjadi ta'amin? Bagaimana bisa berubah menjadi ta'amin? Bukan ta'amuyun. Pertama, di sana ada penyesuaian pada harokat huruf mim atau harokat huruf sebelum terakhir. Karena huruf terakhirnya adalah huruf ya, maka supaya selaras bunyinya dengan huruf ya, huruf sebelumnya berubah harokatnya atau dirubah harokatnya dari kasroh. Kalau dhammah kan tidak selaras dengan ya. Harokat yang paling selaras dengan ya adalah kasroh, ya kan ibu ya? Kasroh. Adapun ya-nya, ya-nya itu jika tandanya dhammah atau kasroh, maka tanda dhammah dan kasrohnya selalu muqaddarah. Karena di sini menjadi isim manqus. Menjadi isim manqus, isim yang diakhiri ya. Jadi at-ta'ami tadi, ta'ami, gitu kan Ibu ya? Oke, tanda i'rab dhammah dan kasroh itu selalu muqaddarah pada huruf ya-nya. Dan di sini seperti sebelumnya kita pelajari bahwasanya isim manqus, isim yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasrah, maka ya-nya boleh dihapus. Namun saat dihapus harus digantikan ya tersebut dengan kasrotain. Makanya di sana jadi ta'amin. Gitu ya. Jadi sebelum Ya, dihapus benar. ya-nya itu ada perubahan harokat terlebih dahulu pada huruf sebelum terakhirnya. Baru setelah itu bisa dihapus. Jadi ta'amin. Ta'amin. Jadi kasrotain pada kata ta'amin itu bukan alamatul jar, tapi itu adalah iwad anil ya'il mahdufah, pengganti dari ya yang dihapus. Dan tanda i'rabnya selalu pada huruf terakhir, pada ya yang dihapus, bukan pada huruf sebelum. Berikutnya di sana untuk isim fa'ilnya juga tetap menjadi isim manqus. Memang biasanya fi'lun naqis itu fi'lun yang diakhiri huruf illah, biasanya isim fa'ilnya selalu menjadi isim manqus diakhiri huruf ya, meskipun huruf terakhirnya aslinya huruf waw pun nanti bakal ada ibdal. Meskipun huruf terakhir, huruf illah terakhirnya itu aslinya huruf waw, nanti bakal ada ibdal, ada perubahan, waw itu akan dirubah menjadi ya. Maka bisa dipastikan isim fa'ilnya itu pasti menjadi isim manqus. Makanya di sini juga demikian, muta'amin. Aslinya ada ya-nya. Kalau ditambah al akan kelihatan. Al-muta'ami, mutafa'ilun polanya.
Al-muta'ami. Karena isim manhus diakhiri ya, maka tanda i'rabnya muqaddarah. Kalau tanda i'rabnya adalah dhammah atau kasrah. Berbeda kalau tanda i'rabnya fathah, mansub itu fathah, maka akan kelihatan ya-nya dan fathahnya. Muta'amiyan. Al-muta'amiya. Gitu ya. Tapi kalau tanda i'rabnya dhammah atau kasrah, marfu' atau majrur, maka muqaddarah. Dan kalau nakirah boleh dihapus ya-nya, digantikan dengan kasrotain. Muta'amin. Dan tidak ada isim maf'ulnya untuk muta'amin, karena ini adalah fi'lun lazim. Fi'lun lazim tidak membutuhkan maf'ulun bihi, maka juga tidak ada isim maf'ul. Berikutnya, Allah. Di sana ada contoh ta'awana. Ta'awana, yang maknanya tadi saling menolong, saling membantu. Ini bukan isim, bukan fi'lun sahih. Namun juga bukan fi'lun naqis seperti ta'ama tadi. Ini aslinya adalah fi'lun ajwaf. Fi'lun yang di tengahnya merupakan huruf illah. Ta'awana ya ta'awanu. Kalau kita perhatikan ternyata perlakuannya persis di sana. Di sana perubahan-perubahannya. Itu perlakuannya persis seperti fi'lun sahih. Ya kan Ibu ya? Iya. Berbeda mungkin kalau kasusnya fi'lunnya adalah fi'lun sulasi mujarrad. Maka di sana mungkin terkadang huruf illahnya ada yang dihapus. Tapi di sini betul-betul diperlakukan seperti fi'lun sahih. Ta'awana, ya ta'awanu, ta'awan, itu fi'il amr. Kemudian masdarnya ta'awun, dan isim fa'ilnya muta'awin. Normal, betul-betul normal seperti wazannya. Dan tidak ada isim maf'ulnya karena ini juga fi'lun lazim. Subhanallah. Allah. Jami. Hal min su'al mahat? Kenapa tadi nggak ada isim maf'ulnya, Ustaz? Karena fi'lun lazim. Fi'lun lazim lawannya dari muta'addin. Kalau fi'lun muta'addin itu kan membutuhkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Yaitu kata kerja transitif. Tapi kalau fi'lun lazim itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi, tidak butuh objek seperti kata kerja intransitif kalau dalam bahasa kita. Jika tidak ada, tidak membutuhkan maf'ulun bihi, pada prakteknya tidak ada maf'ulun bihinya, maka pada tasrifnya juga tidak ada isim maf'ul. Gitu om ya. Berikutnya di sana ada keterangan persis seperti pada bab sebelumnya, yaitu fi'lun yang diawali ta' zaidah pada fi'lun mudhari'nya. Jika harful mudhari'ahnya juga ta', maka akan berturut-turut ada dua ta'. Ya kan Ibu ya? Maka boleh kita menghapus salah satu ta'nya, yaitu harful mudhari'ahnya kita hapus untuk meringankan lafaz. Bisa kita baca di sana, yajuzu hazfu ihdat ta'ain. Boleh menghapus salah satu dari dua ta' idza kana al-fi'lu mudhari'an mabdu'an bita'. Jika fi'lunya adalah fi'lun mudhari' diawali huruf ta', maksudnya adalah harful mudhari'ahnya adalah huruf ta', maka di sana akan berturut-turut harful mudhari'ah yang merupakan huruf ta' itu tadi dan ta' yang merupakan harfun zaid pada wazannya. Misal qauluhu ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini ayat yang kita baca tadi. Wala ta'awanu ini aslinya wala ta'awanu. Dihapus salah satu ta'nya supaya lebih ringan lafadznya. Ini mungkin kalau dilihat hanya kata ta'awanu begitu saja tanpa melihat amil atau faktor-faktor sebelumnya, maka mungkin akan dikira atau orang akan mengira ta'awanu ini adalah fi'lun madhin. Ta'awana, ta'awana, ta'awanu.
Fi'lun madhin domirnya hum, umumnya wal jamaah. Namun tidak mungkin ini adalah fi'lun madhin yang domir aslinya adalah hum. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sebelumnya ada adal harfu la an-nahiyah. Ada la an-nahiyah. La an-nahiyah itu bisa diterapkan pada fi'lun mudhari' saja, ya kan Ibu ya? Ya. Berarti setelahnya adalah fi'lun mudhari' dan la an-nahiyah itu menjazmkan. Itulah sebabnya kenapa tidak ada nun setelahnya. Kalau aslinya kan tata'awanuna demikian. Aslinya ada nunnya karena min af'alil khamsah. Tata'awanuna itu kalau aslinya saat marfu. Karena ada la an-nahiyah maka dihapus nunnya. Aslinya wala tata'awanu manjuzum tandanya dengan dihapus huruf nunnya, hazfun nun. Namun di ayat ini masih diringankan, lebih apa namanya? Masih ada proses di sana yaitu dihapus taknya dengan tujuan tadi yaitu supaya lebih ringan lafadznya, takhfif. Takhfiful lafadz. Supaya ringan lafadznya lebih mudah diucapkan. Kan kalau kita paksakan mungkin wala tata'awan mungkin agak lebih ribet, lebih belibet di lidah daripada yang sudah dihapus taknya seperti ini. Wala ta'awanu tentu lebih ringan. Ya kan Ibu ya? Dan di sana juga ada ayat lain, qauluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. Ini aslinya wala tatanabazu. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan julukan. Wala tatanabazu artinya aslinya aslinya demikian. Namun dihapus taknya, salah satu taknya supaya ringan diucapkan. Jadi wala tanabazu, tidak perlu pengulangan huruf ta. Ini juga fi'lun mudhari' majzum karena sebab la an-nahiyah sebelumnya. Majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Aslinya tatanabazuna. Tatanabazuna. Majzum karena la an-nahiyah. Jadi la tatanabazu. Artinya demikian. Kemudian dihapus tak. Wafakanallahu jami'an. Sebenarnya persis seperti yang wazan tafa'ala kemarin. Tafa'ala juga demikian. Jadi makanya saya sampaikan tadi fi'lun yang diawali tak zaidah. Kemudian jika bentuknya mudhari dan diawali harful mudhari'ah tak juga, maka boleh kita menghapus salah satu tak. Gitu kan Ibu kan? Ya. Hal ini soal wahad? لا يوجد. جيد. لا يوجد. Untuk berikutnya mungkin kita baca sekilas untuk berikutnya. Di sana Asyarih memberikan judul Hadfu Harfil Jar Qabla al Masdar al Muawwal. Menghapus huruf jar sebelum masdar muawwal. Namun sebelumnya, wahai sekalian, sebenarnya ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya di bab pertama, kalau tidak salah. Kita sempat mempelajari bahwasanya fi'lun lazim tadi, fi'lun lazim adalah fi'lun yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Itu bisa dirubah menjadi fi'lun muta'addin dengan beberapa cara. Bisa dirubah wazannya jadi fa'ala atau af'ala. Bisa juga dengan perantara huruf jar, biwasitati harfil jar. Misalnya qama, qama itu artinya tidak butuh maf'ulun bihi. Qama ar-rajulu,
seorang lelaki itu berdiri. Qama ar-rajul. Tapi kalau kita tambahkan harful jar, maka dia bisa menjadi fi'lun muta'addin. Misalkan, qama ar-rajul biwajibihi. Pakai bi. Qama ar-rajul biwajibihi. Maknanya bukan berdiri jadinya. Qama ar-rajul biwajibihi. Lelaki itu telah melaksanakan kewajibannya. Biwajibihi, biwajibihi, di situ sebagai maf'ulun bihi ghairu sharih fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Baik, setelah bi tadi adalah isim, ya kan Ibu ya? Lalu kaitannya apa dengan pembahasan ini? Di sini juga sebenarnya adalah ta'diyatul fi'li biharfil jar. Yaitu fi'lun fi'lun yang muta'addi dengan perantara huruf jar. Itu aslinya. Namun, di sini jadi jelaskan, kita boleh menghapus huruf jarnya jika maf'ulun bihinya bentuknya adalah masdar mu'awwal. Insya Allah ibu-ibu sekalian masih ingat kan dulu ya, masdar mu'awwal. Yang paling pertama masdar mu'awwal yang kita pelajari dulu adalah rangkaian an dan fi'lun mudhari. An dan fi'lun mudhari. Yaitu kita sebut dengan masdar mu'awwal dulu. Ya kan ibu ya? Meskipun nanti ada bentuk masdar mu'awwal yang lain, insya Allah nanti akan kita pelajari di beberapa tahun ke depan. Nggak jauh insya Allah. Jadi kalau misalkan maf'ulun bihi, kenapa kalau maf'ulun bihinya masdar mu'awwal? Kalau maf'ulun bihinya masdar mu'awwal, maka kita tidak harus menggunakan perantara huruf jar. Huruf jarnya boleh kita hapus. Begitu ya, Bu ya? Contoh di sini, amarana Allahu an nusalliya. Kalau kita artikan apa? Amarana Allahu an nusalliya. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan salat. Salah. Iya atau ya? Ya. Normalnya, Om, normalnya kalau kita tidak menggunakan masdar muawwal. Ini kan an nusalliya, ini masdar muawwal ya atau ya? An dan fi'lun Ya. mudhari. Kalau kita menggunakan masdar sharih, maka kita katakan amarana Allahu bis salati. Salah, pakai isim masdar. Bis salati. Kalau pakainya masdar sharih bukan masdar muawwal, maka kita harus menggunakan harful jar bi. Karena amara itu yata'adda bi harful jar. Amara itu bisa menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar. Amarana Allahu bis salati. Gitu ibu ya. Kalau misalkan as-salah itu kita rubah menjadi masdar mu'awwal dari an-nusalliya, maka boleh, boleh, boleh itu tidak harus. Maka boleh kita menghapus harful jarnya. Jadi kalau kita gunakan masdar mu'awwal dengan harful jar, naqul amarana Allahu bi an nusalliya. Amarana Allahu bi, tetap ada bi an nusalliya. Tapi kita juga boleh menghapus harful jar itu tadi. Jadi langsung amarana Allahu an nusalliya. Langsung seperti itu. Amarana Allahu an nusalliya tanpa huruf jar. Boleh. Di sana ada contoh yang lain. A'udhu billahi an akuna minal jahilin. A'udhu billahi. A'udhu billah. Seperti pada ta'awud yang kita tahu. Biasanya setelahnya adalah huruf jar min. Ya kan Ibu ya? Ya. Seperti a'udhu billahi minas syaitan. Min. Jadi a'udzu billah itu yata'adda bi harfil jar min. Dia menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar min. Itu aslinya.
Namun kalau maf'ulun bihinya adalah masdar mu'awwal, seperti di sini, maka kita boleh menghapus huruf jar min. Boleh, bukan harus, tapi boleh. A'udzu billahi, aslinya, a'udzu billahi min an akuna minal jahilin. Aslinya demikian. Tapi kalau kita hapus minnya langsung, masdar mu'awwal, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Gitu ibu ya. Subhanallah. Ya. Minnya sama dengan yang min jahiliyahnya. Ini Ustaz jahili. Apa Bukan. Itu kalau minal jahilin itu adalah khobar dari akuna. Minal jahilin itu khobar dari akuna. Gitu ya. Kan kana yakunu itu membutuhkan isim dan khobar. Isimnya marfu, khobarnya mansub, ya kan ibu ya? Ya. Dan di sana masih ada contoh lagi qauluhu ta'ala la anda a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahidallahu annahu la ilaha illa huwa syahida itu biasanya yata'adda bi harfil jar dia muta'addin dengan perantara huruf jar. Perantara huruf jar apa? Huruf jar bi. Syahida bi. Kalau di li'an itu gimana? Ya, selamat. Yang penting intinya syahida itu biasanya dengan perantara huruf jar bi. Di sini syahidallahu annahu la ilaha illallah. Anna itu selain harfu taukid wanasbin itu juga terkadang digunakan sebagai harful masdar. Seperti di sini. Annahu ini jumlah setelahnya ini adalah afan. Naam, annahu la ilaha illallah. Ini ditakwilkan sebagai masdar muawwal. Rangkaian ini. Kalau demikian, maka tidak perlu dengan perantara huruf jar bi. Memang aslinya dengan bi. Aslinya bagaimana? Syahidallahu bi annahu. La ilaha illahu. Gitu ya, Bu. Aslinya demikian. Tapi karena ini maf'ulun bihinya adalah masdar mu'awwal. Annahu. Kayak anna. Dan isemnya dan khobarnya. Maka tidak harus kita menggunakan bi pada jumlah seperti ini. Di sana ada contoh yang lain. Oh ya, di sana ada keterangan bi annahu la ilaha illa huwa. Aslinya demikian. Begitu ibu ya. Wadihamah. Wadihamah. Allah jami'ah. Atau bingung? Bingung tidak? Mudah-mudahan tidak bingung. Hal ini soal? Jadi kalau maf'ulun bihinya bentuknya masdar mu'awwal udah nggak perlu dipikirkan apakah ini harus menggunakan huruf jar atau tidak. Langsung saja. Kalau misalkan maf'ulun bihinya masdar mu'awwal langsung disebutkan masdar mu'awwal. Nggak perlu dipikirkan apakah harus ada huruf jarnya atau tidak. Begitu Ibu ya. Ya. Jadi wafakan Allah dan as-sa'ah sa'atul an at-tasi'ah وعشر دقائق جم 9 لبي 10 هل نستمر أو نستريح؟ Sebenarnya di sini ada masih ada satu lagi terkait dengan menghapus huruf sebelum masdar muawwal yaitu hadfu alwau minal muhadzar minhu. Ini kaitannya juga masdar muawwal juga. Kita sebelumnya ini tambah sedikit aja om ya ini sedikit aja. Setelah itu insya Allah kita cukupkan
Sebelumnya kita pernah mempelajari uslub tahdhir. Uslub tahdhir itu adalah ungkapan untuk memperingatkan seseorang agar menjauhi sesuatu. Contohnya, iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wal kadhiba. Kalau dimaknai, aku memperingatkanmu agar menjauhi dusta. Iyyaka itu adalah maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin taqdiruhu uhadhdhiru. Uhadhiru, saya memperingatkan. Uhadhiru iyyaka, saya memperingatkanmu. Kemudian al-kadhiba itu juga maf'ulun bihi, makanya mansub. Al-kadhiba itu maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin taqdiruhu ihdar. Nah, kalau disebutkan semuanya fi'lunya, uhadhiru iyyaka wahdharil kadhiba. Saya memperingatkanmu agar kau menjauhi dusta. Rangkaiannya seperti itu, fi'lunya selalu dihapus dua-duanya dan disambung dengan waw harfu rabtin, huruf sambung, huruf untuk menyambungkan antara dua jumlah. Iyaka wal kadhiba. Al kadhib itu adalah masdar. Jika maf'ulun bihi yang kedua ini bentuknya masdar muawwal, maka kita tidak harus menyambung dua jumlah ini dengan waw yang merupakan harfu rabtin itu tadi. Yang sebelumnya iyyaka wal kadhiba, al kadhiba dirubah menjadi masdar muawwal. Jadinya an takdhiba. Maka boleh langsung tanpa waw. Jadi iyyaka an takdhiba. Gitu ya, Bu ya. Tanpa harus ada harfu rabtin berupa waw. Meskipun secara i'rab tetap sama, iyyaka maf'ulun bihi, an takdhiba itu masdar muawwal juga fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu ya, Bu ya. Maksudnya kalau wawunya mau dihapus, kita harus pakai masdar mu'awal gitu, Ustaz. Ah, boleh, kalau dibalik seperti itu boleh. Ah, kalau waw nggak mau menggunakan waw, maka maf'ulun bihi yang kedua harus bentuknya masdar mu'awal. Atau sebaliknya, kalau maf'ulun bihi yang kedua ini masdar mu'awal, maka kita tidak harus menggunakan waw. Gitu ya. Wafakanallah dan kurang lebih seperti itu pemahaman sekalian. Hal min soal? Mungkin kita cukupkan dulu untuk belajar kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Jumat nanti jika umat sekalian bisa. Semoga Allah Insya memberikan Allah. kemudahan. Dan mudah-mudahan nanti bisa hadir. Masih ada beberapa pembahasan. Hal min soal qabla an nakhtim. هل من في سؤال؟ أستاذ ما في يسترضاه الله. طيب إن كان ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا. ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua yang bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya, termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita, termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga berdasarkan. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
dan mungkin Mas Muhammad pada. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan mungkin Mas Muhammad pada mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في الضفة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أرامله. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ، جزاكم بارك الله الله خيرا فيك. وبركاته.